Oke, tips untuk mesin mobil berbet dan dudutan yang terakhir adalah silinder liner. Nah, ini saya temukan biasanya sih di mobil-mobil diesel ya. Cuman dulu sih memang pengalaman saya di alat berat, jadi memang karena salah satu dari silindernya, dari piston-pistonnya itu salah satu silinder liner yang ada yang lecet, kompresinya nggak bisa benar. Sehingga ketika dia masuk ke silinder itu, dia nggak bisa tekan dengan benar, dia nggak drop mesinnya. Memang jadi yang dudutan. Nah, indikasinya paling mudah adalah asapnya warna hitam. Kenapa? Biasanya dia makan oli. Olinya itu juga ikut kebakar. Nah, makanya asapnya warna hitam dan olinya cepat hitam. Nah, itu kalau mesin blok mesin yang memiliki silinder linernya bisa diganti seperti alat berat. Kalau mesin-mesin konvensional, silinder liner nggak pakai silinder liner, dia langsung nyambung ke blok mesin non pistonnya yang diganti. Oke? Nah, ini namanya pipa akrilik, ini biasa. Ketika saya tutup begini, nggak ada apa-apa yang terjadi ya. Nah, coba ketika saya putar begini.